Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat malam . Okay, ini adalah khusus kelas ganti untuk kelas AutoCAD pada hari Selasa pukul 11. Jadi untuk ni saya minta pelajar ambil video ni, boleh pause, boleh buat. Okay, so tak yalah saya nak berganti kelas ganti lain. Jadi minta pelajar tengok . Okey, hari ni kita akan belajar iaitu tentang untuk seterusnya, iaitu berkenaan dengan circle . So circle ni kita ada, ini untuk pelajar B2 lah . Untuk pelajar B2 untuk circle kita ada first sekali kita ada contoh di mana circle ni dia ada radius . Radius, kemudian kita ada circle diameter. Diameter ni daripada hujung ke hujung, hujung sini sehingga ke hujung sini . Kemudian kita ada two point. Kita akan buat dua bulatan menggunakan dua titik . Satu titik, dua titik. Contoh macam ni. Contoh kita ada . So kita ada satu garisan kat sini. So kita buat dua titik, satu sini, dua sini . Dua titik. Okey, tadi mula-mula kita kata, saya tadi kita ada bulatan radius . So klik kat sini. Kita ada center radius. Klik. Okey, first kali dia akan minta titik titik pusat. Mana satu titik pusat? Contoh klik satu, tarik. Okey, dekat close ni apa? Specify radius of circle. Inilah berapa radius yang kita nak. Contoh kita nak 20. Ni radius dia. Betul ke radius dia? Okay, test dekat tengok kita punya dimension. Ini dimension . Tengok radius. Okey, radius dia lah 20. Okay, tadi kita ada yang kedua, kita ada center diameter. Okay, center diameter . Circle center diameter. Okay, di mana circle ni kita nak buat berdiameter. Okay, macam mana diameter tadi R untuk nak tekan diameter. Okay, dekat bawah ni nampak di keluar circle specify radius or diameter. So type D, type D, enter. D, enter. Sorry. Dia diameter lah. Okay. So kita letak 40. Sama tak ni? 40. Dia sama kan? Radius, diameter. Okay, tengok di hujung sini, hujung sini 40. Ini nampak bulatan ni sama sebab ni adalah 20 radius, 40 hujung sini, jumpa titik pusat sehingga ke hujung sini. Kita ada 40. Kita boleh sebagai diameter. Okay, circle seterusnya kita ada buat two point. Di sini klik on object, kita nak buat dua titik. Berpandukan dua titik. Hasillah berpandukan dua titik. Kita pilih contohlah saya ada satu garisan di sini. Garisan di sini, sebarang garisan. Saya nak buat circle pandukan titik satu dan titik dua. Okay, so circle two point, titik pertama dan titik, specify the second point, titik kedua. Okay, ini cara menggunakan dua titik. Okay, kemudian kita ada tiga point. Example 3 point, kita ada 3 titik. Okay, for example kita ada satu segitiga. Contohlah ada segitiga kat sini. Kita nak draw satu segitiga, satu bulatan yang dekat dalam segitiga ni. Okay, jadi kita buat satu contoh. Saya buat satu segitiga, line 1, 2, 3. Okay, kita nak buat bulatan berpandukan 3 titik ni, 3 busuk ni. So circle 3 point, titik pertama,
titik kedua, titik yang ketiga. So ni adalah maksud guna 3 point. Okay, kemudian kita ada yang kelima, kita ada 10 tangent radius, iaitu kita nak buat satu bulatan yang berpandukan tangent-tangent dan satu dia punya radius. Okay. Okay, tangent ni bermaksud satu garisan yang apa nama ni? Bersudut tepat. Satu bersudut tepat. Contohlah kita nak buat satu, kita ada dua bulatan di sini. Bulatan biasa lah. Bulatan. Okay. Kita buat bulatan dengan dua tangent lah. So circle, tangent radius, tangent pertama nampak. Kalau kata letak keluar yang ni, bulatan ni, bulatan yang kecil kan, bulatan yang dia ni namanya tangent lah. So tak keluar, kita shift right click, nampak, pergi pada O snap, ada kat sini tangent. Okay, pilih ni tangent. Okay, so ulang balik tangent pertama. So ulang balik, circle, tangent radius, tangent 1, tangent 2, dan specify radius. Apa radius yang kita nak? Kita nak radius 20. Okay, ni bulatan kita nak. Okay. Ataupun kita ada satu dua garisan. Satu garisan. Dua garisan. Kita nak buat bulat kat sini. So kita buat tangent radius ni 1, tangent 2 dan berapa kita nak dalam 15. Oh tak boleh. Ulang balik tangent 25. Okay, saya buat dari sini lah. Nampak dulu sikit. So tangent radius 1, 2. Okay, ni bulatan ni. So bulatan ni adalah bersudut tangent kan 1, 2 garisan ni lah. Okay. Yang seterusnya kita ada tangent. So 3 tangent. So contoh ni kita nak buat garisan bulatan yang ada 3 tangent. Contohlah kita nak buat ni. Kita ada satu segitiga. Okey. Tangent 1, tangent 2, tangent 3. So pilih tangent. Tangent 1, 2, 3. So bulatan dalam ni. Ataupun kita ada 3 bulatan. 1, 2, 3. So buat bulatan 3 tangent 3 bulatan. So circle tangent 1 dan 2 tangent 3. Okay. So ni dia punya cara lah. So ni adalah kita panggil sebagai apa? Teks lah sini. Ni adalah. Okay. So ni apa ni? Circle diameter, circle radius, radius. Kita ada ni circle diameter. Circle 2 point. Ini adalah circle 3 point. Dan ini adalah circle 2
tangent tan radius. Masukkan tan radius. Ini adalah circle tangent. Saya boleh AutoCAD balik, tertutup lah tadi. Okay, so untuk PW2 kita akan belajar untuk buat bulatan lah. Bulatan ni 1, 2, 3. So task ni lah, kita first kali awak pernah tahu untuk buat ni lah. So bulatan ni apa ni apalah eh. So saya kecilkan dulu. So first sekali kita cuba buat yang ni dulu lah. Pertama sekali buat side by side lah, senang. So, side by side sebelah sini, tukar sebelah sini. Okay, so first sekali buka template lah, template yang garisan ni. Okay, first kali kita buat di pembulatan lah, bulatan kecil dulu, bulatan besar dan yang lain. Ok, untuk yang ni first kali kita dah tahu berapa nilai. Berapa nilai ni adalah, nilai ni adalah bulatan yang berbentuk bulat circle. Kalau bulat ni kita panggil sebagai circle diameter. So kita klik lah circle center diameter. Kita apa, specify center, pilih mana, pilih satu, klik masukkan 16. Okey, bulat yang ni lah. Okey, bulat seterusnya, bulat yang besar ni berapa nilai dia? R25. So kita pilih circle center radius. Okey, pilih titik tengah. Berapa nilai dia? 25. So masukkan 25, enter. So dapat yang bulatan yang kedua. Okay, bulatan seterusnya ialah yang kecil ni. Bulatan kecil ni nilai dia adalah stop. Bulatan kecil adalah R5. Maksudnya dia punya radius dia 5 lah. So pilih center circle center radius. Okay, sekarang ni kita nak pilih kat tepi ni, tapi kita tak nak. So kita nak pilih dekat tepi ni, ni yang kat sini kan. Jadi tekan shift, tekan shift hold, klik kanan. Kita pilih quadrant. Okey, nampak? 1, 2, 3 quadrant. Klik dan tarik. Berapa nilai dia? 5. So
So sekarang ni kita nak buat banyak lagi sini. Ada banyak kan, ada 4. So awak boleh, ada dua cara. Satu boleh copy. Copy. Okay. Shift enter. Kuadran 1, 2, tak ada kuadran. Shift kuadran. Okay. Cara pertama. Cara kedua, kita boleh buat array. So saya undo. Kita nak buat array. Okay, array ni adalah yang ni. Okay, array. Sini nak tinggal array. Kita nak buat pola array. Okay. So pilih pola array. So boleh buat pertama, boleh type array. Array. So kemudian pilih objek. Satu. Ada lagi tak? Tak ada. So tekan enter. Okay, pilih pola. Okay, dia ada tiga rectangular, pas dan pola. Pola ni bentuk bulat lah. Eh, berbulat. So kita pilih yang pola. Okay. Specify center point yang kita nak buat pola tu. Yang ni. Okay, sekarang ni dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nak pakai apa? 4 je betul. So dekat atas ni item tukar kepada 4. Kita enter. Dah siap. Okay, kemudian kita ada bulatan yang besar ni dan bulatan kecil ni. Kita buat bulatan besar dulu lah. Bulatan besar ni adalah, radius ni adalah 40. So circle radius, titik tarik berapa nilai dia? 4. Okay, kemudian kita ada satu bulatan ni, half bulatan. Half bulatan ni iaitu nilai dia 17 diameter. So pergi pada circle diameter. Okay, mana letak? Kita nak sini boleh, sini boleh, sini boleh. Saya suka pilih tepi ni. So kita tak ada, tak boleh klik sini. Kita klik shift, klik kanan, ada kuadran. Satu. Okay, berapa nilai dia? 17. Okay. So tapi kat sini dia separuh je. So kita kena apa? Kita kena trim. Okay, ni trim dia. TR. Kita buang ni. Okay, kita buang ni juga. Okay, sekarang kita dapat satu tapi dapat banyak ni. Macam sama juga, kita dapat banyak ni, kita pakai array. So array, so pilih lah. So AR, RAY, array. Okay, pilih objek. Okay, dah pilih, enter. Okay, kita pilih rectangular ke pas pola. Buat bulat mesti pilih, pilih pola. Okay, titik pusat mana? Inilah nak buat bulatan sini kan. Titik pusat sini. So kita nak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So pilih ni 12. Enter. Okay, so apa nak buat lagi? Kita kena trim yang ni. Trim 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Dah siap. Satu yang ini. So sekarang kita nak buat, nampak ni ada dia punya ni, kita nak buat dia punya dimension ni. Okay, so dimension ni kita nak, so pilih yang ini adalah dimension pertama sekali, adalah yang bulat tengah ni. Bulat tengah ni adalah kita pakai diameter. So pilih yang atas ni ada diameter, pilih diameter, klik, klik pada tarik. Okay, sekarang nampak tak ni, dia tak sama eh. So untuk nak samakan dia, awak boleh klik type dimension dim style ni. Dim style ni. Okay, modify. Okay, awak pilih okay, text boleh ni, boleh ubahkan dia horizontal tu ni. Kalau sama pilih ni lah, horizontal lah. Okay, fit. Awak buang ni. Draw dim between extra line. Fit. Okay. Set current. Close. Nampak? Dia dah hilang ni. Okay. So, boleh buat yang lain lah. Ni adalah R25. Radius. Ni.
ada apa lagi? Yang ini kita ada yang ini. Okay, untuk diameter dah ada satu yang 17. So bilangan diameter. Okay, itu aja. Alright. So ni saya tak siap. Kita buat yang mudah pula. Okay, yang mudah kita ada bulatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. So bulatan pertama kita pilih. Okay, saya buat kat sini. Okay, so untuk bulat yang sini dulu lah. First kali circle ini kita nak buat, ini adalah radius 10. Satu, klik 10. Yang kedua, dia punya diameter 40. Circle diameter. Okay, itu dapat titik ni. Kalau tak dapat, awak lalu je kat sini, dekat bulatan ni, lalu je akan jumpa titik. So, tarik ini adalah 40. Okay, so nak buat bulatan ni pula, jarak ni adalah 80. So, buatlah line. So, buat line, lalu je akan dapat titik ni. Kat sini adalah 80. So bulat dalam adalah R8, center 8. Yang kedua ni adalah 30. Saya malas ke sini, saya suka terus tekan C circle. Ok, untuk ni diameter saya kena type D. E 30. Okay, sekarang kita nak buat yang bulat ni. Okay, bulat ni kita pakai ni, circle, tangent, dua bulat, tangent dan radius. Sebab ada radius ni kan. Tangent, radius, tangent 1, tangent 2 dan radius ialah 30. Okay, dapat. So ini kita boleh buang dan kita boleh trim yang ini. Okay. So yang ini, okey, yang ini dia tak ada jawapan, dia tak ada ni. So apa kita nak buat? Okey, saya nak buat adalah sama juga tangent radius. Okey. Kita agak-agaklah eh. Okey, ni pun saya try tengok. Batunya saya pakai arc di sini. Tapi biasa saya pakai ni. Saya contoh saya buat ni dulu eh. So okay, so sama balik tadi, ini adalah kita pakai tangent radius dengan radius adalah 120. Yang ini kita akan buat yang ketiga pula. Okay, yang ketiga ni kita akan buat yang ni. First kali kita pilih yang mana mudah lah, bulatan 1. First kali bulatan ni adalah kita pakai center diameter, circle, titik pusat, kita pilih D adalah 16. Kemudian yang bertanya ni 20, circle 20. Okay, so kita nak buat yang ini, bulatan ni berapa ukuran dia. So ukuran dia adalah jarak sini ke sini adalah 40, 40 adalah 80. Cara ni kita buat satu line dari sini ke sini adalah 8. Mudahnya dapat 40. Dan kita buat satu lagi ke sini adalah 40. Kenapa? Dia ada dua cara lah. 40 boleh, 40 boleh. Sebab kita nak buat kat sini, kat tengah ni. So circle yang ni pertama, okay, nampak ni sekarang circle ni dia tak bagi radius, dia bagi jarak 22. Jarak sini ke hujung-hujung ni adalah 22. Maksudnya ini adalah diameter. Jadi circle titik pusat D for diameter 22. Okay,
Kalau dia buat separuh ni adalah jari lah. Okey, yang luar ni R 20. So circle titik pusat 20. Settle. Okey, bulatan bawah ni pula. Bulatan bawah ni kita nak buat yang titik ni. Jarak dia lah ni 34. Jadi buat satu line garisan lukisan lah sini ke bawah tu 34. Okey, kemudian bulatan utama yang besar ni, nilai ni adalah diameter 36. So circle, klik diameter 36. Okey, bulatan besar ni diameter 58. Circle 58. Okey. So bulat kecil ni. Okay, bulat kecil ni tempat kita berada kat bawah. Ke tepi ni kat bawah. Jadi bawah ni adalah dia punya adalah nilai dia adalah diameter 8. So dia 8, so circle. So tak nampak bawah ni kan? So atas boleh tak? Atas boleh. So kita pilih diameter 8. Okey. Sama macam tadi, yang ini kita pakai apa? Array. So pakai array 1 2 3 4 5 5. So kita buat array A R R A Y. So pilih objek, enter, okay, pilih pola bulat. So apa dia punya titik pusat untuk pola ni? Ini. Okay, sekarang kita ada 6. Okay, cun-cun 6. Alright, settle. Kita nak buat yang atas ni pula. Atas ni ukuran apa tak ukuran atas ni? Jarak sini ke titik sini adalah 34. Sama juga. So kita buat satu baseline, line naik ke atas 34. Barulah kita buat bulat yang dalam ni. So bulat dalam ni adalah diameter 40. So circle titik pusat diameter 40. Okey, bulat sini, bulat yang luar ni adalah dia bagi 58 ujung ke ujung. Sama juga maksudnya diameter. So circle titik pusat diameter 58. Betul, right. So bulat-bulat kita buat bulat-bulat ni. Kita pilih satu circle. Okey. Buat sini kan. Okey, klik kanan. Kita pilih quadrant. Okey, sini. Berapa nilai dia? Ni 10. So diameter 10. Berapa nak buat? 1 2 3 4 5 6 7 8. So array, pilih objek, enter, pilih pola dan titik. Satu tambah ni adalah 8. Kita okay, tambah ni item 8 dan enter. Dah siap. Dah siap? Belum. Nampak ni ada garisan ni. 1 2. So garisan ni dia tak bagi, dia tak bagi ukuran. So dia nak buat satu garisan yang simetri ataupun secara tangent. So plot line. So kita shift, tekan shift, hold dan klik kanan, pilih tangent 1 sini dan sini, shift klik kanan, pilih tangent sini. Siap. Sama juga sini, line, tekan shift hold klik kanan, pilih tangent 1 sini dan klik kanan, shift tahan low, pilih tangent, klik sini. Siap. Okay, lekuk ni, lekuk ni kita nak pakai 15. So ni adalah kita bagi sebagai tangent tangent radius, sebab dia bagi radius. So circle tangent tangent radius, tangent 1, tangent 2, berapa radius? 15. So kena terima. Sama juga ni. Okay, tangent 1, tangent 2, 15, enter. So terima. Dah siap. So ni buang. So yang lain kita buat dia punya
dimension. Okey, dimension ni awak boleh tukar warna eh. Boleh tukar warna. Okey, first kali katalah nak buat sini. Kita nak buat linear dulu sini. Sini-sini tak dapat pilih kan. So, kita tak dapat pilih ni hujung-hujung ni. So, kita pakai klik kanan kuadran 1 2 8. Okey. Dekat sini awak boleh tukar warna dia eh. Cara tukar warna ialah awak boleh klik sini, pilih warna. Okey, boleh pilih warna. Ada dua cara, satu kat sini layer ataupun boleh pergi pada dimension style. Okey. Modify line. Okey, line ni boleh tukarlah. Yellow ke biru ke. Okey, okey. Set current. Semua tukar biru. Okey, ni boleh buatlah. Boleh tukar, semua tukar warna, tak ada masalah. Okey. So buat ini pertama, kemudian buat dia punya dimension kat sini, diameter 1. Lagi apa kita ada, radius pula. Radius ni, radius kat sini. Dan ni adalah diameter. Besar diameter ni eh. Diameter ni, so kita boleh tukar lah kecil sikit. Cuma besar sangat. So kita tukar dulu eh. Dimension style. Modify. Dia punya titik tengah tu. Titik tengah iaitu baseline, simbol, arrow size, mark. Ni awak pakai dalam satu cukup lah. Center mark ni. Ok, kecil sikit. Jom ni sikit. Alright. So, pilih satu ni sudah. Dua. Ok. Nah, ini ukuran ni. So, pilih yang linear. Pilih kuadran 1 22. So, siap, sila hantar. Okay, siapa yang dah siap? Okay, sila hantar. First kali hantar yang ini. Okay, first save dulu kepada PW2. Okay, PW2. So, hantar file ni dan juga hantar PW ni. Tulis nama. Hantar sekali ni. Ni waktu lama eh. Sini, sebab nanti dah tunjuk nama, saya akan bagi markah dan juga ini. Saya warning eh. So saya warning awal-awal, jangan tiru dan jangan bagi tiru. Kalau saya dapat tahu awak tiru, dulu kosong. Jangan risau, dah ada kisah tiru. Okay, alright. So itu sahaja daripada saya. Dah siap, sila hantar lah. Mudah saja. Okay. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh hantar dekat Sidos eh? Dekat Sidos. Okay guys, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.